itu ada rasa sedih. Kan? Sebab itu kompleks dalam hadis yang pertama ni menegur Abdullah bin As. Kata, kamu nak jadi semua ke? Nabi marah ke? Nabi gembira ke? Nabi suka ke? Nabi ketawa ke? Kan Nabi itu macam kita. Jadi Abdullah bin As tak boleh lah. Tapi hati itu berkata-kata. Jumpa Nabi. Nabi kata, teruskan. Tulislah apa yang kau dengar daripada aku. Sebab apa yang aku sebut, itu semua adalah perkara yang benar. Wallahu'alam. Antaranya lagi ialah penjelasan tentang wakaf dan syarat Islam bagi mereka yang baru menganut agama Islam. Sesungguhnya kitab-kitab sirah hadith dan tarikh merekodkan dan hasil terdapatlah kitab-kitab yang mulia itu termasuk lafaznya sekali. Jadi kalau kita buka dalam kitab, ya, kitab-kitab sirah, ya, kita akan jumpa isi kandungan, ya, surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malas sangat, cari dengan Google. Boleh surat-surat Nabi, ya, jumpalah. Isi kandungan dia sama ada teks yang asal ataupun yang telah disalin semula. Sebab bahasa Arab yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok, kita tak boleh baca. Lain pernah orang tulis, ya. Jadi disalin semula. Saya pun kita boleh baca, oh gini isi kandungan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kita dari salah-salah itu telah ada dihimpun secara khas dalam bentuk buku. Iaitu sebahagian yang sudah dicetak dan diedarkan. Ada buku yang membicarakan mengenai ini adalah sebuah kitab yang bertajuk Al-Musailin An-Kutubi Sayyidil Mursalin. Yang dikarang, kita dikarang oleh Imam Ibn Tulun Al-Dimashqi yang meninggal pada tahun 953 Hijriah. Semoga Allah SWT merahmati beliau rahimahullah ta'ala. Itu dia tuan. Itulah dia salah satu kaedah Nabi SAW menyampaikan ilmu, yang menyampaikan dakwah kepada para sahabat, berlambung dan kepada manusia secara keseluruhannya. Itu kaedah penulisan. Walaupun Nabi SAW seorang yang ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi Nabi SAW menggunakan juga kaedah, kaedah penulisan. Penulisan ini untuk menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan dakwah kepada para sahabat, radhiyallahu anhu, kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa, kepada gubernur-gubernur, kerana Nabi SAW bukan boleh bertemu dengan mereka ni. Zaman-zaman dulu pengangkutan dia macam mana, kan? Sebab itulah waktu berlaku Isra wal Mi'raj, ada para sahabat yang menjadi ragu-ragu, apakah benar Nabi SAW ini berjalan, bergerak dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke langit, bertemu Allah Ta'ala, turun balik ke Baitul Maqdis, balik ke Mekah dalam masa tak sampai 12 jam. Tak payah. Sebab keadaan ketika itu, bergerak naik unta pun memakan masa berbulan-bulan. Jadi orang tak percaya. Kita sendiri pun, kalau kita ikut akal kita susah nak percaya. Bab bergerak di atas bumi tu kita percaya, bila naik ke langit kita tak percaya. Mana mungkin seorang manusia boleh melepasi atmosfera bumi yang kosong, melepasi, naik ke atas lepat. Atas lepat tu tak ada apa, kosong, tak ada udara pun, kan? Mana mungkin seorang manusia boleh melepasi sampailah ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah menghadap Allah dan Allah Taala. Mustahil ke? Boleh ke benda tu? Ini perkara yang mustahil. Tetapi segala-galanya mungkin pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dulu ataupun sekarang. Tapi kalau zaman Nabi SAW waktu itu, kan, macam mana Nabi nak pergi, nak pergi menghadap Kisra ke Kaisar ke, melainkan dengan Nabi SAW menghantar utusan, membawa surat daripada Nabi SAW, dibaca surat tu, dan sambutan mereka berbagai-bagai lah. Ada yang menerima dengan baik,
ada yang berminat, macam Faisal Telepolis berminat. Ada yang menolak mentah-mentah macam Isra Abu Syirwan. Tapi Nabi SAW melaksanakan tugas sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, menyampaikan agama Islam kepada seluruh manusia. Dan tugas itu disambung oleh para sahabat, disambung pula oleh tabi'in, tabi'in, sampailah kepada kita pada hari kita lah yang meneruskan, menyampaikan risalah Nabi SAW kepada manusia yang ada, sama ada yang Muslim ataupun yang tidak Muslim. Tetapi kita adalah berhati-hati supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Kalaupun kita nak nak berdakwah kepada orang ke Islam, mestilah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kena tengok persesuaian. Di Malaysia boleh ke? Mungkin di Eropah macam tu boleh, di Amerika pun boleh, tapi di Malaysia belum tentu boleh. Macam juga penggunaan kalimah Allah, kalau di Eropah, di Amerika mungkin mereka faham kan, Allah yang kita, Allah sebagai Tuhan orang Islam takkan sama dengan Allah sebagai Tuhan orang Kristian. Kita faham benda tu. Tapi kalau Indonesia boleh kan? Khususnya di tanah Melayu kita, boleh kan? Kita bagi orang Islam menggunakan kalimah Allah. Soal tentu tidak boleh. Kadang menimbulkan kekeliruan nanti. Jadi dakwah ni kena lihat kepada suasana dan keadaan. Bukan semua tempat kita boleh berdakwah pada orang. Bukan Islam menyebutkan Jesus, I love Jesus. Kacau. Kalau kita sebut Isa, I love Isa. Jadi orang kata Isa, kata Isa ni siapa? Isa ni Nabi Isa ni ialah Nabi yang ke-24. Kata orang bukan Islam, Jesus. Tapi kamu mengatakan Isa itu Jesus Christ, Nabi Isa yang disalib. Sedangkan kami tak kata pun Nabi Isa itu disalib. Jadi kena berhati-hati. Sebab itu Nabi SAW menggunakan kaedah penulisan ini untuk menyesuaikan dengan sasaran dakwah. Kalau wajah penguasa hendaklah diutus surat menerangkan Islam itu bagaimana, apakah yang diseru Nabi SAW kepada raja-raja ini. Jadi itu salah satu kaedah yang digunakan. Juga Al-Quran dicatat, bukan sekadar dihafal tapi dicatatkan. Itu juga hadis Nabi SAW, dihafal dan dicatat sebenarnya oleh sebahagian sahabat yang tertentu. Al-Quran macam juga, bukan Nabi suruh pilih sebarang, tapi pilih orang-orang yang berkelayakan jadi penulis Al-Quran. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini terpelihara. Terpelihara. Jadi itu dia sedikit perbasan kaitan dengan teknik yang ke-38, iaitu kaedah penulisan. Jadi insyaAllah pada bulan kita, inilah kuliah kita yang terakhir untuk tahun 2018 ini. InsyaAllah pada bulan kita yang pertama bagi tahun 2019 untuk kitab ini, kita akan sambung pada 6 Januari 2019 untuk teknik yang ke-39, mengarahkan sebahagian sahabat agar mempelajari bahasa Suriani. Pemakna Suriani, Suriani ini macam nama orang. Apa maksud bahasa Suriani? Nabi SAW mengarahkan sebagai sahabat apabila mempelajari bahasa Suriani. Surat 270, teknik yang ke-39. Kita tinggal 2 lagi kuliah untuk menghatamkan kitab ini. Kadang ada tinggal 2 lagi teknik yang masih belum kita
bincangkan itu teknik yang ke-9 dan teknik yang ke-40. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi dalam kuliah kita pada 6 Januari 2019, dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada waktu itu, insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan baik sebab kongsikan pada malam ini dan manfaat kita bersama boleh kita jadikan paduan kepada kita. Baik kita rahmat ibu kata dari Allah SWT dan kita berita bersama-sama kita akan bagi bersama akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang sampai boleh terasa bahasa dan juga terima kasih kepada semua mahali Allah SWT dari Nabi SAW dan dari Tuhan dan Tuhan sekalian. Dan saya ingin sebagai sini untuk mengucapkan kepada Tuhan selamat menyambut hadir di tahun baru 2019. Mudah-mudahan amal ibadah kita akan bertambah pada tahun yang akan datang, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Aku lakukan bahawa ini berlaku dan kita akhiri pulang kita malam ini dengan tasbih atau barak tasbih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرور جميعنا اللهم بارك شرفنا وفارق لنا وشهد الكلمة وزلزل الكتاب والمسلمين في بلاد الجنة وخارج الجنة يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم أنزل الكتاب يا أمير السابعين 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 ربنا زدنا إيمانا وما يتقون ربنا زدنا من يسر ولا تكسر ولا زول ولا عليك توكلنا عليك ولا عليك مصير ربنا تؤمن دعانا وسلام علينا ولقاءنا ومجلسنا وأعمالنا في هذا الشهر المبارك شهر من آخر يوم السبع العليم تعلنا مولانا إن تقوم بنا في هذا الشهر تكون في هذا الشهر الأول الحمد لله رب العالمين فقبل الله منكم من تقبل كلمة بلا إله إلا الله والسلام عليكم ورحمة الله.